Bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Para kiai muda dan putra kiai yang tergabung dalam wadah aspirasi Paragus Asparagus, mengadakan silaturahmi daerah Siladda tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya dari Jateng dan DIY, Paragus dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta hadir di Siladda Asparagus. Ya, nanti geraknya melibatkan santri. Saya punya ide itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita gerak dari satu stadion ke stadion lain yang ngumpul bukan cuma Asparagus, tapi santri, sesama santri kumpul. Lalu kemudian atraksi bareng, perform bareng, bikin festival bareng gitu. Itu keren tuh. Nah, kita awali dari Jakarta, misalkan gitu, GBK. GBK 100 ribu. Isinya 100 ribu sebuah orang. Tapi kalau 1000 gus-gus kan cuma 100 satu gus. Beres itu ya. Jadi menunjukkan strong. Yang intinya bahwa Asparagus ini adalah sebuah wadah untuk saling bersilaturahim di antara putra-putra kiai, para pendiri pesantren dan semua yang hadir pada malam hari ini dengan latar belakang yang bermacam-macam dari partai yang berbeda-beda. Monggo, tidak ada masalah, tidak ada kesatuan untuk menyepakati pada Asparagus harus seperti ini, tidak, monggo. Jadi ini silaturahim sifatnya adalah umum, terbuka. Terbuka untuk kita semuanya. Bagus, jangan ngomong. Mbah saya dulu dari Kebumen. Fa insya Allah sederai Bahrul Iman, Syekh Abdul Awal, Al-Kafi. Syekh Abdul Kafi Awal akan ada dua. Jadi eksodus ke Jawa Timur banyak keturunannya di sana. Dan saya kira gus-gus semua di sini, insya Allah pasti bahwanya sudah doain kita semua untuk melanjutkan perjuangan beliau-beliau dari perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita semua diamanai santri, karena diamanai santri jadi gus dan kiai. Dan karena itulah hari ini kita bertemu, dan semoga pertemuan kita tidak hanya di tempat ini, tapi insya Allah fi jannatin na'im. Amin. Bijiwari Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya cintai, Sahibul Bait, Gus Basar, Gus Rifkil, saya sering kotak-kotakan sama Gus Rifkil, baru sekarang ketemu. Kita hari ini bersyukur sekali bertemu di Mambaul Hikam. Mambaul Hikmah, ya kan mufrad sama jamaah. Ya. Wahidiyah kalau gitu. Iya, wahidiyah sama jamaah gitu. Maka insya Allah kita pulang maliun bil hikmah wal hikam. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Yang kedua, saya hanya ingin mengenalkan Kiai Yusuf Mansur itu Kaliwungu. Allah. Jadi Kiai Yusuf Mansur dari ayah Kaliwungu, dari ibu Guru Mansur. Jadi bisa nyalonin presiden karena Jawa. Amin. Pancasila, Pancasila. Satu, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh.